kayak gitu cara kamu. Kalau kamu lagi bad mood, ya udah ini pulang aja. Kamu gak pernah selingkuh kamu? Enggak, tapi aku pernah selingkuh. Kamu tuh nggak orang apa gak sih? Kamu yang ngajak apa gak? Aku yang cowok juga orang pasti pernah selingkuh kamu. Maksudmu apa? Ya udah, aku nggak pacar. Terus kamu apa? Terus. See us together, but it don't matter, no. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause we gon' fight. Minum obat. Apa? Minum obat. Belum makan. Ya makan. Ini mandiri. Mau pulang aku. Kok mau pulang? Ya lama enggak sih di sini? Kayak biasa aja. Mau jam 6 aja ya. Enggak. Jam berapa? Jam 4 aku pulang. Wei. Kenapa yang di rumah saya? Kenapa sih? Ya aku kangen sama kamu. Aku enggak. Ini kamu mau nyebelin dulu. Jadi kalau kamu makan ya udah lah, enggak mau kangen sama kamu. Itu ngomong sama aku beneran. Beneran. Nanti kalau enggak bisa ketemu sama aku lagi. Ya udah, terus mau ngapain kalau aku sama kamu? Ya udah terima dong. Kamu main HP terus so? Kenapa emang? Kan juga enggak. Enggak apa. Ya aku sering main HP enggak kan? Sering barusan tuh main HP. Kan baru sampai saya juga enggak. Jam 4 aku pulang pokoknya. Wih. Gak apa sih, aku mau cek gitu kok. Ya harus gimana? Semangat lah. So, bilang kamu semangat dong. Semangat, banyak semangat. Udah gak semangat aja sekarang kalau sama kamu. Untuk saya ngomong aja dari hati. Ya aku harus ngomong apa? Harus ngomong manis terus di depan kamu gitu. Kamu buat aku sakit hati. Ya udah sana atau dari mana gitu kamu? Ya aku mau deket-deket kamu. Ya aku gak mau deket-deket kamu sayang. Put my hand, put. Apa sih? Salah lo disitu. Ya kenapa? Salah. Sempit tau gak sih? Sempit. Kayak gitu cara kamu. Kalau kamu lagi bad mood yaudah ini pulang aja. Kayak gitu. Iya aku mau bad mood sama kamu, malah sama kamu. Yaudah pulang aja. Gak usah ketemu lagi ya. Maksudmu? Ya udah gak usah ketemu bersamanya aja. Terus aku suruh apa? Seri aja pura-pura bahagia. Aku gak bahagia kok sama kamu. Eh udah pura-pura bahagia kok. Kamu tadi sampai pura-pura bahagia terus sama aku. Siapa? Sejak kapan? Main lama sih. Kayak kita sering berantem. Ya aku pura-pura bahagia biar kamu juga bahagia. Yaudah, makasih. Iya, sama. Harusnya kamu juga sadar dong. Aku sadar yang mana? Aku lagi banyak masalah. Udah ya aku juga, lah. Cuman kamu. Iya, aku bakal ngerti masalahmu tapi please, kali ini gak usah nyari masalah dulu sama aku. Aku gak nyari masalah sama kamu, justru aku tuh ngomong gini tuh biar masalah satu masalah tuh selesai gitu. Kamu gak masalah aku. Ya, kamu ya masalah buat aku. Aku gak pernah ngomong kayak gitu ya. Ya aku gak kamu kayak gitu. Aku selalu gak pernah kamu sebagai penyemangatku. Iya kamu dulu juga tanggap itu dulu. Terus aku harusnya gimana? Ya gak harus gimana-gimana. Maksudnya aku tau bilang kayak gitu. Kalau kamu lagi bete, lagi bad mood ya udah mending kamu gak usah ketemu. Daripada kamu harus ngomongin kata-kata kayak gitu sebagai pelampiasan doang. Nah itu bukan berarti sama kamu, tapi emang udah gimana ya sama kamu ya, kayak dari kapan ya? Dari lama tuh kayak udah gak baik ya sama kamu. Siapa mau dibilangnya sekarang? Ya kan cari tepat, waktu yang tepat dong. Ini gak waktu yang tepat. Jadi aku ngertiin kamu gitu. Kamu gak ngertiin perasaanku. Aku tadi gak ngertiin kamu ya. Aku sama yaudah sekarang ngertiin aku tuh, kalau aku udah gak kenapa kamu gak selalu nyoba ngertiin aku?
harus aku yang ngertiin kamu. Harus karena kamu yang ngertiin aku ya. Kalau aku udah nggak mau sama. Aku kapan nggak boleh ngertiin kamu aja? Kapan? Ya aku minta terakhir ini ngertiin aku. Aku capek. Capek apa? Jadi capek semua semua nih. Aku lakuin salah. Capek harus berapa kali dia di kamu? Capek harus berapa sayang sama kamu? Suka sama kamu? Aku capek. Aku lakuin salah apa? Iya. Apa? Tanya. Apa salahku? Aku apa pernah selingkuh kamu? Enggak, tapi aku pernah selingkuh. Dan aku udah nyaman sama orang itu, udah bener-bener sama kamu. Bagi sama dia, juga sama kamu. Aku gak bisa pura-pura sama dia, bisa bener-bener sayang, bener-bener. Ya iya, aku sama kamu kan harus pura-pura itu semua. Apa dong selingkuh? Ya udah sih, gak perlu tahu juga. Kan itu hidupanku, bukan hidupanku. Kamu gak saya ikut tahu sama hidupku. Cukup ikut sih juga. Dengerin ya, kita gak hidupin berdua. Ya udah. Kalau kamu ngomong gitu, ya udah mending kamu gak sepanjang sama aku dari awal. Terus dengan gamanya apa bilang kamu selingkuh? Kapan kamu selingkuh? Ya aku udah gak nyaman di sini. Dengerin makanya ya, aku cari. Dari awal aku pacaran sama kamu, aku gak pernah kepikiran buat selingkuh. Ya kenapa kamu gak pikiran buat itu? Karena aku ngargain perasaanmu. Aku ngargain perasaanmu dulu. Sekarang gak bisa. Gak gitu caramu. Aku gak pernah sih gitu nih buat selingkuh sama kamu ya. Buat chatting sama cewek lain aja gak pernah. Ya udah makasih. Aku selalu ngindarin cewek-cewek ya, nanti kamu ya. Masa? Mana mau selingkuh? Ya udah gak usah dibesus, intinya aku udah gak mau sama kamu, ya udah. Kamu ngargain apa enggak tuh sebenarnya? Kita jadi hubungan berdua ya, gak cuma satu orang tau ya. Kamu ngerti apa enggak tuh sebenernya? Kamu ngerti apa enggak? Kenapa aku ngerti kamu? Aku pacarmu. Suka apa enggak? Maksudnya kok bilang kayak gitu? Ya udah, aku gak mau sama kamu, gak usah dipaksain. Aku gak maksain, terus kapan kamu selingkuh kayak gitu? Ya gak usah tau, gak usah kepo kan apa sih. Jadi hidupku kok kamu yang bingung. Aku masih pacarmu ya. Ya kalau aku udah bilang gak mau pacarmu lagi sekarang. Put, dengerin. Gak usah manggil Put. Ya aku mau tanya, jelasin dulu kapan kamu selingkuh. Ya kenapa aku jelasin ke kamu? Kamu tuh nanggain orang apa gak sih? Kamu ya ganti apa gak? Aku yang cowok juga orang pernah baca selingkuhin kamu. Kamu cewek kayak gitu. Lagi zaman ya cewek selingkuhin kayak gitu? Hah? Ya emang cowok dulu hanya beli selingkuh. Aku gak pernah selingkuh. Aku gak pernah nyamain aku sama cewek-cewek lain ya. Kamu mau nyamain aku sama cowok lain. Nanti apa enggak lo? Ya udah kapan kamu selingkuh? Enggak bakal tahu. Ya aku perlu tahu. September, November, gitu pokoknya gitu. Itu udah berapa bulan yang lalu? Tiga. Tiga umum kita lagi baik-baik aja ya. Kita gak ada masalah apapun. Kita lagi ada masalah gede. Kita lagi fokus sama karir kita berdua. Terus kamu tiba-tiba selingkuh kayak gitu. Ya. Aku gak percaya kamu selingkuh, kamu sudah lihat aku. Kenapa harus lihat kamu? Kenapa harus nurutin omonganmu? Iya biar kamu lebih masalah. Iya kamu pacar siapa? Aku masih nyuruh aku. Aku masih pacarmu. Enggak mau kamu pacar. Maksudmu apa bilang kayak gitu? Ya udah aku kamu pacar. Terus mau apa? Terus. Ya udah. Yaudah putus aja. Kan udah momennya pas. Momennya pas gimana ini nggak pas banget. Jangan putus dulu. Aku lagi mau putus dulu. Ya aku mau putus sayang, gak usah maksa aku. Ya udah kasih waktu aja 1 bulan. Ya aku juga gak sayang sama kamu, aku udah ya udah kasih waktu aku 1 bulan betul biasa itu. Ya udah aku gak usah sama kamu aja tuh. Ya kamu usah sendiri dong buat kita kerja sama aku. Kita gak suka sama kamu, udah gak sayang sama kamu. Terima aja kenapa sih? Udah ya sama cowok lain lah. Ya, ya aku mau. Ya udah kalau kamu gak selingkuh ya udah. Putusin aja terus sama kamu. Ya aku gak mutusin dia, aku mau mutusin kamu. Ya aku bagian sama dia, gak sama kamu. Lebih penting dia daripada iya, aku. Banget. Kalau kamu penting, aku pertanyaan kamu. Tapi kamu gak penting, tetap aku pertanyaan kamu. Dia kasih apa tuh sama kamu, kayak gitu? Kebahagiaan. Aku lebih kasih kebahagiaan sama kamu. Beda. Kurang apa aku selama ini? Aku lebih bahagia sama dia. Kurang apa? Ya pokoknya intinya aku udah suka sama dia, udah nyaman sama dia, udah bahagia sama dia. Jadi kayak aku kurang apa tepuk sama kamu? Ya udah, nggak ada kurang apa. Emangnya aku yang nggak bisa sama kamu? Itu kamu milih dia, kamu milih aku. Iya. Kalau aku milih kamu ya aku nggak milih kamu dong. Aku bakal diem aja selama ini kalau aku udah selingkuhin kamu. Terus aku putusin dia sama kamu, terus kayak kehidupan yang gak ada apa-apa aja. Kamu kenapa terus ada di hidupku? Kalau kamu ini nggak ingin. Ya nggak tahu. Ya kenapa kamu harus beli aku? Kamu ngertiin orang.
Kamu bisa gak ngertiin aku istriku? Ya kenapa kamu ngertiin aku sih, Mo? Aku udah gak bisa ngertiin kamu lagi. Udah ngertiin dirimu sendiri aja. Jangan nyuruh orang lain buat ngertiin dirimu. Kamu gak bisa nyuruh orang lain untuk orang lain buat ngertiin kamu. Kamu susah sendiri yang bisa ngertiin. Pura-pura gak nangis di depan orang banyak. Ya udah, kamu tau kan musik kayak gimana. Aku selalu berusaha buat ngertiin air mata aku. Ya kan gak ada yang nyuruh kamu buat gitu. Kan kamu sendiri yang ngelakuin itu. Kan kamu lihat orang sedih itu. Iya kan kamu bisa nangis sih, semua orang gak harus gitu. Karena aku gak mau nangis di depan orang lain. Terus kamu buat apa kayak gini? Terus kamu punya apa? Mau aku sama kamu terus gitu? Ya udah kasih aja waktu. Ya aku gak mau kasih waktu apaan sih, waktu kayak gitu. Gak penting banget. Juga gak, udah gak mau sama kamu, udah gak mau ada di depan kamu lagi kok. Gue usah apa ke pacarmu, aku juga gak ke pacarmu. Kita udah teman aja gak dulu lagi. Kayak teman yang... Aku udah gak bahagia sama kamu. Lihat kamu tuh gak kayak seneng dulu kayak iya sini ketemu. Sekarang kayak aduh sini ketemu malas banget sih. Terus kayak yang dulu setiap kita pergi kemana tuh seneng. Alasan itu tuh apa? Alasanmu apa? Gak tau perasaan aku tiba-tiba hilang sama kamu. Terus kamu gak selingkuh emang? Gak cuma kamu buat-buat kata-kata atau biar kamu bisa lepas dari aku kan? Kalau iya? Siapa bertahan sama aku? Iya? Aku gak mau. Ambil selingkuhanku. Kamu yang penting aku udah bilang putus. Enggak. Iya. Enggak. Ya kenapa sih maksa? Alasan masih belum jelas. Emang aku harus kasih alasan jelas buat kamu? Iya. Ih, aku kok mau putus sama kamu? Kamu mau putus? Iya, aku mau putus. Udah lah. Nangis segar. Aku gak nangis. Pikiran gue di kamu doang. Pikiran gue cuma di kamu doang. Apa lagi tau kan aku kayak gimana. Aku juga gak di kamu doang, makanya ya, aku ya, pasti aku cek dari masalah aku. Gak usah cari masalah pas kayak gini. Gini, jadi aku lagi terendah apa. Kamu pernah gak ngelakuin orang? Pernah. Aku gak? Menurutmu aku ngertiin kamu gak? Ya udah gak usah nih sekali. Terima kasih. Yaudah aku terima. Yaudah aku terima. Yaudah bagus kalau kamu terima. Yaudah aku terima aja. Yaudah hancurin nyuruh. Yaudah aku bisa makan terima kamu. Aku kasih waktu aku sendiri dulu. Aku cuma ngapain kamu masih. Ya aku tau.